ada Xpander 2019 ya. Ini harganya 184 ya, minat monggo silahkan. Xpandernya 184, mesinnya kurang lebih seperti ini. Masih dicek sama bapak ini. Konsumen kita berapa kali? Om kesini? Sudah 4 kali. 4 kali Madura, Madura ya. Siap. Madura punya. Siap, dulur Madura. Terima kasih banyak. Apa Jero lagi istimewa ini ya, platnya lokal K. K. Ini masih dipakai 2 tahun. Matic kilometernya 54.000 itu ya. Masih pastikan jok-joknya belakang. Ini bannya juga masih bagus-bagus. Platnya K, Jawa Tengah ya. Pati, K itu daerah Pati. Harganya ini 479 juta. Yang minat monggo silakan, Pak Jironya. Murah meriah. Deretan sedan silakan, yang minat monggo. Ini akot 2045 cuma 78 juta manual. Akot ya, Vios. Ini asli, bukan bekas taksi ya. Asli G. Ini harganya 50-an. Iya Mas, 50-an ya ini. 50-60-an itulah manual. Udah dapat Vios G. Ini juga Vios G. Ini obral cuma berapa ini? Mas, obralnya berapa ini? Plat AD 2008 89 62. Ini 59.500 aja juga. Tapi dia pajak off ya. Pajak off 2 tahunan itu murah meriah. Reborn di tempat kita juga banyak sekali. Monggo silakan. 2019 Reborn tipe G ada harganya cuma 263 juta 2019. Ada yang harganya juga 300-an tergantung kita dapatnya ya. Reborn ya, matic, manual, bensin, diesel, ada semua komplit Reborn. Ini ada Toyota Altis, ini baru masuk manual transmisi. Kondisi bagus, tinggal poles lah ya. Kita tengok platnya lokal AE. Ini baru masuk kemarin. Ini harganya kita jual 113 juta. Yang minat silakan, di pasar masih tembus 130-an, bisa dicek. Yang minat silakan, Altis new soalnya ya, 11-12. Jadi ini Altis yang new. Untuk yang 2011 itu ada yang belum new juga. Kalau yang ini udah new soalnya, sudah facelift. Yang minat silakan, ini juga ada Avanza baru datang, ini 80-an ya, baru masuk. Begi CR-V Bulus, tempat kita banyak sekali ya. Kita mengobrolkan CR-V Bulus banyak sekali, monggo silakan. Harga promosi, istilahnya harga diskonan. Nah, ini dari 80-an, 90-an, 100-an. Ini 2008 plat lokal, kondisi pemain bagus ya. Ini cuma 104 juta saja. Yang minat silakan monggo. Reborn, Reborn ini 2000-nya 18-19-an, harganya 300 berapa ini? 2000-nya 19-an ya, kurang lebih itu 314 juta. Ini platnya lo nanti terima pajak dan plat baru AE ya, manual. Transmisi Reborn tipe G. Diesel. HR-V ini baru masuk juga. HR-V ini 209 juta. Yang minat silakan HR-V-nya. Tipe E ini yang matic transmisi. Tanya cuma kotor aja nanti terima kincrong ya HR-V-nya ya. Yang minat monggo silakan HR-V. Ada HR-V dari punya AE lokal ya ini ya, yang sudah new. Kita tengok grillnya udah besar. Berarti ini HR-V yang new 2019-an. Kunci ya, interiornya. Ini harganya kita jual 2019-an, kita jual 236 juta saja. Yang minat silakan HR-V-nya. Xpander Ultimate ada, silahkan. Ultimate 200-an ya kurang lebih harganya. Putih manual, putih matic, ultimate semua matic. Dari putih abu-abu, hitam ada. Avanza seperti ini tumpuk banyak sekali monggo. Harga sekitar 170-80-an itu yang paling banyak ya di tempat kita. Meskipun kadang juga ada harga 150-an sampai 180-an itu kurang lebih. Avanza tumpuk, matic manual ada semua. Avanza tumpuk, JSGK 5 juga full stock. Brio facelift 2018-19-20-an juga banyak sekali monggo. Dari 130-an sampai 150-an itu naik turunnya harganya. Yang ada di tempat kita sampai 160-an juga ada ya. Ini Xenia R Sporty full stock. Ini 18-an kurang lebih baru masuk soalnya. Karena ini yang tipe tertinggi yaitu Sporty 30-40-an, 130-140-an itu naik turunnya. Yang minat monggo silakan. Ini ada Honda City kemarin baru masuk. Sudah beberapa hari yang lalu ya, ini kita review. Ini platnya N,
City New 2012 murah ini cuma 106 juta manual transmisi. Cuma dia minusnya pajaknya off 1 tahunan ya. Nanti bisa hubungi kru kita. Minat monggo, platnya N, tipenya juga tipe E ya. Masih minat silahkan, monggo, murah itu. Honda Jazz 2014 pemakaian ya, ini manual transmisi, ini baru masuk. Harganya murah meriah. Ini cuma manual. Ini 129.500 ya, minat monggo silakan. 29.500. Agya Ailanyu di tempat kita banyak sekali ya, monggo silakan. Ini yang terbaru, ini yang tahun terbaru. Agya cuma 100 berapa ini? Manual ya. 110 koma ini ya. 118. Minat silakan Agya Ayla, banyak full stop. Trek di tempat kita banyak sekali ya dan berbagai jenis. Mulai dari 70-an sampai yang tahun muda 90-an. Mirek manual matic ada semua untuk mirek ya, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Ini juga baru aja datang. Kondisi terawat. Oh, bagus ini. Mirek pokoknya harganya kurang lebih itu 70 sampai 90-an, kurang lebih itu naik turunnya gitu ya. Banyak mobil-mobil minibus ya, bisa untuk muatan orang atau muatan barang. Silakan yang minat, biasanya untuk kerja ini, mobil-mobil untuk kerja. Ini Luxio. Itu juga ada Evalia. Mas ditulisi tolong Mas harganya Mas, 79.500. Obral itu Evalia 2014-an. Lampunya nanti poles kinclong itu ya. EPV tempat kita 70-80-an itu yang paling banyak ya. Karena tahunnya muda-muda, Luxio 90-an. Grand Max 70-an tahunnya muda itu. Ada HR-V Prestige kondisi juga ciamik atau bagus sekali. Yang minat silakan monggo. Platnya B Jakarta untuk tahunnya 2016-an ya, kurang lebih. 16-an. Ini matic transmisi. Kalau Prestige berarti sudah sunroof. Ini harganya 253 saja. Yang minat monggo silakan HR-V-nya. Kondisi bagus. Ini yang tipe tertinggi ya. Prestige soalnya. R3 baru masuk. R3 2013. Ini manual transmisi. Kita tengok ya R3-nya. Ini harganya kita jual 105 juta. Yang minat silakan R3-nya. Tipenya GL ya. Tipenya GL. 2013. 105 juta. Ya minat monggo, kondisi bagus ini. Tirai belakang saya dikunci. Untuk pajak sendiri kurang lebih 2 juta. Ya kita ada Avanza 2017, platnya lokal H Semarang. Ini manual transmisi, harganya murah meriah, cuma 128 juta. Kita tengok untuk kilometernya berapa ya. Kilometer di sini 100-an. Karena di kilometer di tempat kita tidak pernah ngutang adik KM. Dapatnya apa, seperti apa ya kita jual seperti itu ya. Jadi kita jual apa adanya. Jadi dengan cek, cocok, dibawa pulang. Jadi jalan tahu minus-minusnya mobil yang mau dibeli seperti apa. Jadi jalan tidak kecewa di kemudian hari. Adapun nanti untuk pembenahan kita yang memberesi ya. Kalau ini obral, kalau obral berarti apa adanya. Ada Ayla Antikan ya, kilometernya masih 12.000. Ini harganya kita jual 70-an ya. Ayla manual. Ada Ayla R baru masuk ya, platnya juga lokal AG. Ini tipe tertinggi, kilometernya masih 10.000-an naik turun itu. Nah, kita tengok interiornya manual transmisi. Ini cuma kotor aja, nanti bisa langsung kinclong ya. Ini tidak usah dipoles, langsung cuci udah kinclong ini. Karena masih serasa baru, cuma kotor ya. Ini harganya kita jual murah cuma 119 juta. Ini opsi daripada beli baru. Ya minat monggo silakan. R masih dipakai setahun, setahunan ya. Ada itu pickup platnya AI SS95, harganya ini kondisi seperti itu ya, terus terang biasa kondisinya. Karena memang untuk proyek harganya 23 juta ya, minat silakan. SS-nya pickup tahun 95 ya, minusnya pajak mati satu kali. Jadi di tempat kita kalau mati kita bilang mati, kalau hidup biasanya tidak kita sebutkan. Ada Grand Livina, ini baru masuk. 2000-nya berapa? 8? 2007. 2007 ini matic transmisi, yang minat monggo silakan. Ini obral murah meriah, ditulisi mas, saya mas, obral mas.
Ini harganya kita jual 69 juta. Yang minat monggo silakan. Livinanya. Interiornya kita perlihatkan dari sini. Nah, ini. Kurang lebih seperti ini ya. Grand Livina. Tipenya apa? XV atau SP? S apa X, Mas? Tolong, Mas. S, tipenya S ya. Yang minat monggo silakan. Ini Avanza Xenia Lama full stock, silakan dipilih. Avanza Xenia Lama ya. Banyak sekali stoknya. Plat B, plat AE ada semua. Plat K Jawa Tengah juga ada. Harganya ini 70-80an. Ada juga yang 90an ya, tergantung kita dapatnya, enggak mesti. AE juga ada itu. Dasun di tempat kita full stock ya, silakan dipilih. Dasun pokoknya banyak sekali monggo. Dari harga 60an, 70an itu kemarin juga ada yang harga 50an. Enggak mesti, tergantung kita dapatnya. Short long ada semua, tinggal pilih jenis Datsun. Banyak banget. Ayla Agia juga full stock. Monggo. Silakan langsung datang, silakan dipilih, silakan dinego tentunya. Yaris tipe S platnya M, manual, sweep. Sweep itu 2011-an juga itu 80-an, cuma dia pajaknya off ya, sweep itu ya 89 pajak off. Ini untuk yang ini Mas, tahunnya berapa ini? Ini baru masuk, tahunnya muda yang sudah sini. Yaris manual harganya 104 juta. Manual partnya juga lokal Madura. Ada Livina harga 99 juta. Livina new banyak sekali, monggo silakan. Livina lama, Livina new full stock. Ini 104 Mas Yan. Livina banyak yang jelas. Monggo dipilih saja. Ada Innova 2015. Ini tipenya G, ini matic transmisi ya. Silakan Innova barunya generasi terakhir 2015. Harganya 183 juta. Yang minat monggo Innovanya. Monggo, mumpung baru datang. Di tempat kita BRV juga full stock, banyak sekali, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Dari 140-an BRV, 140-an kita ada ya, sampai 180-an BRV. Suzuki Ignis ya, kondisi bagus, ini kilometernya masih 10-20-an. Nanti bisa hubungi marketing kita untuk dipastikan lagi. 10.000-20.000-an itulah untuk kilometernya. Ini masih serasa baru. Harganya 119 juta, yang minat silakan. Ignisnya, ini manual transmisi. Nah, mesinnya seperti ini, kelihatan kotor ya, tapi ini malah jenengan tahu realnya, jadi tidak ada istilahnya sulapan. Nah, ini manual. Ini cuma kotor aja, mesin cuma kotor, karena tidak dicuci. Itu kalau dicuci udah bersih, semprot udah bersih ya, cuci mesin namanya. Spin di tempat kita banyak. Kemarin silakan yang pesen matic, spin matic ini mumpung ada. Ini 95 ya Mas, karena tahunnya muda. Itu ada juga yang tahun 2000 berapa itu, yang di belakang itu 2015 cuma 84 juta yang di belakang ada spin hitam ya warnanya. Kalau ini putih, ini masih 90-an. Ada jas di tempat kita banyak sekali, manual matic ada. Ini yang manual ya 2006. Ini yang VTEC, jadi yang tipe tinggi. Kalau ini seperti ini masih 80 jutaan manual VTEC. Yang minat monggo silahkan jasnya. Matic juga ada. Ada Expander Ultimate untuk tahunnya 18-an ya naik turun. Ini baru masuk Ultimate varian tertinggi. Kilometernya rendah sekitar 50-an. Matic transmisi kalau Ultimate harganya 209,5. Yang minat monggo silahkan Ultimate-nya. Kita jual enggak mahal-mahal, asal untung kita lepas ya. Expander juga full, banyak sekali monggo. Dari 180-an yang tersedia sampai 200 koma jenis Expander. Banyak sekali Innova-Innova yang baru datang, silahkan yang minat ya. Ada bensin 2056, itu juga ada 2008 Innova ya. Tapi itu harganya 110-an kurang lebih itu ya. Innova 2008-an. Itu ada lagi Avanza. Avanza 2013 juga baru masuk Grand. Avanza itu baru masuk semua, all new ya, 100-an harganya kurang lebih. Ini ada Avanza all new baru datang semua. Kita tengok ya itu ya. Avanza all new hitam silver ada semua. Harganya murah, kurang lebih naik turun 120-an naik turun. Kan tahunnya muda-muda ini ya. Honda City. Ini City kondisi bagus ya. Platnya B Jakarta. Kita tengok. Kurang lebih dari belakang seperti ini. Interiornya kita buka dulu. Interior masih sangat seger ya, meskipun tahunnya agak tua. Manual transmisi tahunnya 2005-an. Ini harganya Pak, monggo Pak.
Ini 69.500 ya, minat monggo silakan City-nya. Ada CRV lagi baru masuk yang warnanya merah begundi, kemarin sudah di DP terbang ya. DP terbang itu belum ke sini tapi sudah DP. Nah, namanya DP terbang. Jadi biar unitnya enggak diambil orang duluan atau enggak diambil konsumen yang lain ya. Nah, ini harganya CRV Bulus ini 100, kalau kemarin berapa itu 107 ya. Kali ini lebih murah 106 aja, yang minat silahkan, platnya juga lokal L Surabaya. Agya Ayla kita full stok ya, tinggal pilih monggo. Agya Ayla. Harga dari 70-an sampai 100 koma yang new, yang 12 ya. Matic manual ada semacam ini 2014 Agya, harganya juga cuma 80-an karena warna putih manual ya. Manual Matic ada tempat kita full stok banyak sekali, monggo menyelesaikan selera jenengan. Ada Grand Livina 2009 tipenya XV ya. Ya, ini harganya 70 jutaan ya, minat silakan. Grand Livina manual transmisi XV, varian yang XV. Kita tengok interior kurang lebih seperti ini. Ini belum polesan, nanti terima kinclong. Ini ada Sirion baru masuk untuk tahunnya ini 2000-nya 15-an ya, kalau dia dari platnya baru masuk soalnya. Ini harganya 80 8 juta ya, minat silakan Sirionnya. Jazz RS GK5 baru masuk ya, kita tengok ya, barangnya bagus sekali masian. Nah, ini untuk tahunnya 2016-an. Nah, ini untuk transmisinya kita tengok Matic. Matic ya transmisinya. Interior seperti ini. Kondisi bagus. 196 juta. Ya, minat monggo silakan Matic transmisi. Kalau yang manual harga 80-an full stock di tempat kita ya, 180-an. Ada Innova 2015. Ini tipenya G, ini Matic transmisi ya. Silahkan Innova barunya generasi terakhir 2015. Harganya 183 juta. Yang minat monggo Innovanya. Monggo, mumpung baru datang. Di tempat kita BRV juga full stock banyak sekali, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Dari 140-an BRV 140-an kita ada ya, sampai 180-an BRV. Expander juga full banyak sekali monggo. Dari 180-an yang tersedia sampai 200 koma jenis Expander. Banyak sekali Innova-Innova yang baru datang, silahkan yang minat ya. Itu ada bensin 2056, itu juga ada 2008. 2008 Innova ya. Kita tengok itu harganya 100 10-an kurang lebih itu ya, Innova 2008-an. Itu ada lagi Avanza. Avanza 2013 juga baru masuk brand. Avanza itu baru masuk semua all new ya, 100-an harganya kurang lebih. Ini ada Avanza all new baru datang semua. Kita tengok ya itu ya. Avanza all new hitam silver ada semua, harganya murah kurang lebih naik turun 120-an naik turun. Kan tahunnya muda-muda ini ya. Suzuki Ignis ya. Kondisi bagus, ini kilometernya masih 10-20-an. Nanti bisa hubungi marketing kita untuk dipastikan lagi. 10.000-20.000-an itulah untuk kilometernya. Ini masih serasa baru. Harganya 119 juta. Yang minat silakan. Ignis-nya ini manual transmisi. Nah, mesinnya seperti ini, kelihatan kotor ya. Tapi ini malah jenengan tahu realnya, jadi tidak ada istilahnya sulapan. Nah, ini manual. Ini cuma kotor aja, mesin cuma kotor karena tidak dicuci. Itu kalau dicuci udah bersih, semprot udah bersih ya, cuci mesin namanya. Spin di tempat kita banyak. Kemarin silakan yang pesen Matic, spin Matic ini mumpung ada. Ini 95 ya mas, karena tahunnya muda. Itu ada juga yang tahun 2000 berapa itu, yang di belakang itu 2015 cuma 84 juta yang di belakang ada spin hitam ya warnanya. Kalau ini putih, ini masih 90-an. Jazz RS GK5 baru masuk ya, kita tengok ya, barangnya bagus sekali masian. Nah, ini untuk tahunnya 2016-an. Nah, ini untuk transmisinya kita tengok Matic. Matic ya transmisinya. Interior seperti ini. Kondisi bagus. 196 juta. Yang minat monggo silakan Matic transmisi. Kalau yang manual harga 80-an full stock di tempat kita ya, 180-an. Pregio tapi masih mau TT-an ya. Nanti kalau kena sekitar 40-an harganya. Nah, turun itu ada Wuling juga.
Vero S ini kilometernya masih 20 ribuan. Kalau sih mau masuk itu harganya 100an kalau itu. Harga 90an juga ada di gang GTS ya. Terus juga ada R3, mohon maaf dari seberang ya. R3 ini Geekmatic. Ya minat silahkan kemarin cari Geekmatic 14an 20an ini ya harganya ya. 20 koma. Ada R3 kemarin yang 104 juta ya, 2014. R3 2014 104 juta. Selamat menunggu. Pajero Dakar ya. Ini untuk tahunnya 17-an. Ini Dakar. Harganya 405 juta ya. Minat silakan Pajero-nya. Platnya B Jakarta. Honda City. Ini City kondisi bagus ya. Platnya B Jakarta. Kita tengok. Kurang lebih dari belakang seperti ini. Interiornya kita buka dulu. Interior masih sangat seger ya, meskipun tahunnya agak tua. Manual transmisi tahunnya 2005-an. Ini harganya monggo Pak. Ini 69.500 ya, minat monggo silakan City-nya. Ada CRV lagi baru masuk yang warnanya merah begundi kemarin sudah di DP terbang ya. DP terbang itu belum ke sini tapi sudah DP. Nah, namanya DP terbang. Jadi biar unitnya enggak diambil orang duluan atau enggak diambil konsumen yang lain ya. Nah, ini harganya CRV Bulus ini 100, kalau kemarin berapa itu 107 ya, kali ini lebih murah 106 aja. Yang minat silahkan, platnya juga lokal L Surabaya. So, ini yang mau kita review ini ya, APV SGX Arena. Ini harganya 78 juta. Yang minat monggo silahkan, APV nya 2010 ya, SGX Arena 78 juta saja. Pak Haji, ya saudara kita dari Jepara ya Pak Haji ya. Berapa kali ke sini? 8 kali. Alhamdulillah tetap berlangganan. Terima kasih banyak. Siap nggih, monggo langsung ke kantor Pak Haji. Nggih, barokallah. Berkah selalu Pak Haji. Monggo-monggo nggih. Ini Livina lagi 104 juta, yang ini hitam manual 14-15. Ya manual ya. Nah, ini dia yang mau kita review, yaitu Karimun Estilo 2012. Ini masih 60 jutaan ya. Ini baru datang manual. Platnya F Bogor. Jadi seperti ini 80-90-an, Avega juga banyak sekali monggo. Dipilih saja. Nah, enggak apa-apa. Berapa kali ke sini, Pak? Dua ini ya? Main-main. Dua kali ini ya? Siap, nggih. Terima kasih, monggo. Livina tempat kita juga banyak. Nah, ini ya yang 99 juta, tahunnya 2014-an, Livina All New. Ini yang Livina lama. Livina lama, Livina baru banyak. 2012 ini 80-an yang EV soalnya. Manual. Ini 2010. Seninya juga ada harga cuma 60 obral itu, 60 67 juta. 2008 XI ya itu, XI manual. Ini ada Bapak Air Rumah mana, Pak? Ngapunten. Jombang. Kesini berapa kali? Dua kali, tiga kali, empat kali. Siap, terima kasih. Ini tukar tambah ya? Iya, tukar tambah. Siap, makasih banyak. Kalau yang itu, yang kemarin, yang pertama, kedua, enggak tukar tambah? Enggak, itu. Atau yang blessing. Blessing. Siap. Ambil jazz, Pak. Jazz, siap, terima kasih banyak. Monggo. Lo jazznya masih sekarang? Masih. Siap, masih dipakai. Sekarang TT Kalia ya? Iya. Siap, monggo, tunggu Pinara. Expander juga full, banyak sekali, monggo. Dari 180-an yang tersedia, sampai 200 koma jenis. Banyak sekali Innova-Innova yang baru datang, silahkan yang minat ya. Itu ada bensin 2056, itu juga ada 2008 Innova ya. Kita tengok, itu harganya 110-an kurang lebih itu ya, Innova 2008-an. Itu ada lagi Avanza 2013 juga baru masuk. Grand Avanza itu baru masuk semua, all new ya, 100-an harganya kurang lebih. Ini ada Avanza all new baru datang semua. Kita tengok ya, itu ya Avanza all new hitam silver ada semua. Harganya murah, kurang lebih naik turun 120-an naik turun, kan tahunnya muda-muda ini ya. Ke Ayla R baru masuk ya, platnya juga lokal AG. Ini tipe tertinggi, kilometernya masih 10 ribuan naik turun itu. Nah, kita tengok interiornya, manual transmisi. Ini cuma kotor aja, nanti bisa langsung kinclong ya. Ini tidak usah dipoles, langsung cuci udah kinclong ini. Karena masih serasa baru, cuma kotor ya. Ini harganya kita jual murah cuma 100,
19 juta. Ini opsi daripada beli baru. Ya, minat monggo silakan. R masih dipakai setahun. Setahunnya setahunan ya. Ada itu pickup platnya AI SS95, harganya ini kondisi seperti itu ya, terus terang biasa kondisinya. Karena memang untuk proyek harganya 23 juta ya, minat silakan. SS-nya pickup tahun 95 ya, minusnya pacek mati satu kali. Jadi di tempat kita kalau mati kita bilang mati. Kalau hidup biasanya tidak kita sebutkan. Ada karya manual ya, 2017 Pak, benar ya? 17 manual, kilometer 80 ribuan ini kita jual 98 juta ya, minat silakan 98 juta saja. Karya 2017 karyanya. Ada Karimun Wagon, stoknya tidak terlalu banyak, tapi ada ya, hitam ada, putih ada, hitam itu juga ada ya, harganya cuma 60 jutaan, kalau ini tipe tertinggi, ini masih agak tinggi ya, 2016 ya, ini baru datang. Avanza 2006 harganya cuma 70 jutaan ya, yang minat silakan. Avanza 2006, 70 jutaan saja, jadi Avanza kemarin yang tanya 70-an, ini ada, di belakang juga ada ya, ya harga 70-an. Tinggal pilih saja monggo. Juga ada Grand Livina 2014. Kalau kemarin ada harga 90 jutaan. 90 jutaan kita juga tetap punya yang model ini ya. Kali ini masih 102 juta. Manual transmisi, matic juga ada, tinggal pilih saja monggo. Mau nyesuaikan selera panjenengan. Sweep ini juga ada. Sweep yang ini 80-an kalau enggak salah ya, 2000-nya berapa baru masuk soalnya.